Pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik, di semua proses pemeriksaan, saya sudah sampaikan adik-adik ini enggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi, sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik. Dan sedikit saya ingin menyampaikan kepada silakan anggota Polri, saya dan keluarga mohon maaf kepada bapak-bapak anggota Polri yang hadir pada hari ini sebagai saksi, sehingga harus melalui semua ini dan harus mengalami hambatan dalam berkarir dan juga mendapatkan penempatan khusus. Sekali lagi saya dan keluarga mohon maaf. Terima kasih. Okay.